3, 2, 1, go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Balik lagi bersama Dubris ya. Nah, kali ini kita sedang berada di Miami, Florida nih. Jadi kita di sini udah 2 hari karena ada inspektor yang naik juga kan untuk pengecekan kapal kan, kelayakan kapal. Terus ini kita udah leaving, udah meninggalkan Miami dan kembali lagi ke Kokokai, Bahamas ya. Nah, ini saya lihatkan. Ini udah mulai menengah. Tadi sih saya udah rekam ya. Nanti lihat aja videonya. Udah saya rekam waktu kita berada di area danau gitu. Nah, ini itu masih kelihatan kan pulaunya kan ya kawan-kawan. Ini agak panas, padahal ini udah jam 7 nih, sekitar jam 7 malam. Nah, tadi juga ada kapal yang mengasis itu di bawah, kayaknya udah lepas. Ya udah lepas. Udah lepas landas. Di bawah itu tadi kapalnya kan ya. Nah, terus untuk informasi kapan berlayar lagi kita masih nunggu ya, karena ini masing-masing perusahaan juga kayak Costa, Carnival, Royal Caribbean, Holland America Line, dan karena pada awalnya mereka planningnya itu udah ada seperti bulan depan atau depannya lagi, dan kadang itu di extend lagi kawan-kawan, karena dengan mengikuti apa ya, melihat keadaannya itu yang mungkin belum memungkinkan, jadi ya di extend kayak gitu, diperpanjang lagi gitu. Kayak Costa masih itu udah ada yang berlayar di beberapa kan, masih di sekitar apa Eropa gitu ya. Terus dengar-dengar itu Carnival juga mungkin sekitar November. Nah, kalau untuk Royal Caribbean sendiri termasuk Celebrity ini masih belum ada info ya. Jadi kita masih tetap menunggu. Kita untuk sementara ini tetap standby aja ya. Kalau untuk pemberangkatan dan pemulangan kru itu, kru change itu masih kru-kru yang lama. Jadi untuk new hire itu masih belum ya. Ini orang yang standby di rumah aja udah banyak, udah lama sekali belum kembali lagi ke sini, karena kita memang ada pengurangan kru dan emang belum normal lagi. Jadi ya kru untuk maintenance operasional aja ini sementara kan. Mudah-mudahan ini sih saya berharap akhir tahun ini ya selesai. Intinya tahun depan lah, udah awal tahun depan udah mulai operasi lagi, karena emang ini dampaknya luar biasa. Jadi bukan sektornya, bukan hanya apa di darat saja, ini di kelautan, pariwisata tentunya itu benar-benar itu efek dampaknya itu luar biasa ya. Karena mau nggak mau kalau kita lama di rumah itu, kalau kita nggak mengandalkan untuk pekerjaan lain itu susah, mau income dari mana kayak gitu kan. Nah, makanya banyak sekali itu pelaut-pelaut yang berprofesi, mengambil profesi baru gitu ya, entah itu sebagai sampingan atau emang mereka mengambil pekerjaan melamar di bidang lain kayak gitu. Jadi intinya tetap bersabar ya kawan-kawan ya, yang tetap pantau berhubungan dengan teman-teman tentunya yang masih on board atau dengan link-link perusahaan yang resmi gitu, agar kita kembali normal seperti sedia kala gitu. Dan alhamdulillah juga mungkin ini saya ya di sini masih stay ya, tinggal menunggu kepulangan juga, dan entah kalau udah pulang juga nggak tahu kapan balik ke sini lagi, karena sama nanti ujung-ujungnya kita juga menunggu kan normalnya juga kapan. Terus untuk new hire juga yang mungkin udah melakukan proses, berjalan proses baik pelamaran, baik pembuatan dokumen dan lain-lain, jadi jangan patah semangat, intinya itu simpan dulu, keep dulu ya. Jadi kapan itu nantinya dibutuhkan dan kapan itu berproses lanjut itu tinggal lanjutin aja. Intinya kita jangan berpatokan pada satu, intinya kita tetap safe, tetap konsentrasi memantau keadaan, dan kita juga harus apa ya, kalau bisa ya, aduh astagfirullahaladzim hampir jomplang nih kawan-kawan. Harus ini loh, ya jangan mengandalkan pada satu bidang gitu ya. Intinya kita tetap kayak ada apa ya, kegiatan aktivitas lain gitu ya.
Nah, karena ya apapun usahanya, insya Allah itu ya ada hasilnya. Emang walaupun nggak seberapa, intinya yang penting itu mencoba gitu ya. Dan tetap kita juga di sini semua prihatin, apalagi dengan dampaknya di Indonesia yang sedang ribut kemarin tentang pembahasan undang-undang Omnibus Law itu. Nah, makanya kita berharap sih, apa ya, dari kejadian itu juga kita harus berpikir bagaimana kita harus mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Sedangkan di negara sendiri kita juga kayak gitu, lagi susah juga untuk internasional, pokoknya semuanya gitu. Jadi beruntung sekali lah bagi, khususnya bagi saya dan bagi kalian juga yang masih bekerja gitu ya, apapun pekerjaannya, karena masih banyak sekali mereka yang capek mencari pekerjaan gitu ya, mencari ke sana ke sini nggak ada income. Walaupun ada juga paling kan nggak seberapa, karena juga pada dasarnya banyak sekali ya pengurangan PHK-PHK gitu kan. Jadi tetap kalian harus keep on touch kepada teman-teman lainnya dan tetap berdiskusi dan tetap berdoa ya, stay safe. Nah, oke. Saya akan pamit dulu, ini udah sekitar jam 7 lebih dan ini kita udah mulai menengah lagi ya kawan-kawan. Karena ini saya udah sekitar 7 bulan juga ini nggak nginjak daratan semenjak bulan Februari. Karena saya on board sekitar Desember, jadi di kapal Eclipse 2 bulan terus transfer ke sini sekitar bulan Februari. Dan sejak Februari itu udah saya nggak pernah menginjak daratan lagi. Ya tetap syukur ya, karena aku masih bertahan di sini stay dari kawan-kawan lainnya yang udah pulang. Jadi tetap semangat dan jaga kesehatan kita semua, karena bagaimanapun kesehatan itu nomor satu penting. Oke, see you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dwi Krus. Jangan lupa subscribe dan komen ya, dan nyalakan loncengnya. See you. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Juga share ya. Dijamin pasti seru bersama Dwi Krus Channel. Oke. Okay.